Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue RWP. Apa kabarnya kalian pada di Keser Indonesia? Gue harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Oke guys, kali ini gue bakal mendatangi satu buah event teman-teman, yaitu event diecast custom contest dan diecast fotografi. Nah, kali ini event ini diadakan di Mall Bumi Kedaton. Jadi Honda Mobil Indonesia bekerja sama dengan komunitas diecaster Indonesia yang diwakili oleh Black Gato Garage. Tentu aja ya, ini pecinta-pecinta diecast di sini showcase diecast-diecastnya teman-teman, dan juga menggelar diecast custom contest dan diecast fotografi teman-teman. Nah, langsung aja ya, langsung kita ke booth-nya. Ini berada di samping kiri panggung dari Honda Mobil Indonesia, teman-teman. Dan di sini Honda juga memamerkan mobil-mobil keluaran teranyar ya, teman-teman. Kurang lebih ada 5 buah mobil yang dipamerkan. Nah, ini kita langsung lihat ya, langsung lihat koleksi-koleksi dari teman-teman diecaster Lampung teman-teman yang diwakili oleh Black Gato Garage. Nah, kita lihat teman-teman, ini pengunjungnya sungguh ramai sekali guys. Langsung kita lihat aja teman-teman, kita bakal intip-intip apa aja yang dibawa, item-itemnya apa aja, dan tentunya pasti banyak banget item Hot Wheels dengan merek Honda ya, karena ini Honda Mobil Indonesia bekerja sama. Nah, ini dia. Di sini juga banyak acara dari Hondanya guys ya, dari band, kemudian juga ada foto-foto modelnya, dan juga ada fashion show tentu aja guys. Nah, ini mereka sedang launching ya, launching beberapa mobil-mobil teranyar dari Honda Indonesia, Honda Mobil Indonesia maksudnya. Nah, langsung aja kita lihat guys. Di sini Black Gato Garage yang mewakili dari diecaster Lampung, kita lihat ada berbagai macam diorama tentu aja ya teman-teman. Dan ini, nah ini bisa dilihat HRV terbaru dari mobil Honda. Tentu aja ya guys, di sini terlihat ada 3 ya, ada 3 buah, dan di ujung sana ada teman-teman band dan juga model-model yang bakal berfoto-foto di mobil tersebut guys. Oke, perhelatan ini 4 hari ya teman-teman, dimulai dari tanggal 9 November sampai dengan tanggal 12 November lalu. Akan tetapi untuk diecast custom dan diecast fotografinya itu cukup 2 hari aja teman-teman, hari Sabtu dan hari Minggu, tanggal 11 dan 12 November lalu. Nah, kita bisa lihat di sini ya, antusiasme dari pengunjung yang melihat-lihat boots dari Black Gato Garage. Di sini juga ada koleksi-koleksi mobil dengan tema Honda ya guys, kita lihat. Ini seru banget, di sini hadiahnya juga jutaan rupiah ya teman-teman ya. Dan pemenangnya nanti ada di ujung dari video ini, kalian bakal bisa lihat sendiri. Gua spill sedikit, ada di ujung video, jadi jangan di skip-skip videonya, tonton sampai dengan selesai guys. Nah, kita lihat ya, ini bukan cuma cowok, tapi di sini juga ada diecaster cewek ya, diecaster cewek yang hobi dengan miniatur mobil guys. Dan di sini bukan cuma Hot Wheels ya, tapi kita juga ada Matchbox, ada Mini GT dan Mini Scale. Nah, ini kita lihat, ini para mobil yang sudah di custom
dan ini yang bakal ikut lomba teman-teman. Nah itu nggak boleh dipegang ya guys, jadi kita harus melihat aja, kemudian bisa nanti kita vote. Nah ini dia mobil-mobil diecaster yang ikut lomba pada perhelatan kali ini teman-teman. Nah ini ada pengunjung ya yang langsung ngevote, jadi dia milih mobil yang dia suka kemudian di vote teman-teman. Dan gue juga nggak ketinggalan ya, gue bakal ikut ngevote diecast yang gue suka teman-teman. Ayo vote dulu. Ya nanti dari vote tersebut suara terbanyak dia akan memenangkan hadiah jutaan rupiah dari Honda Mobil Indonesia teman-teman. Di situ juga ada juara 1, 2, 3 dan juara untuk diecast fotografi juara 1, juara 2 dan juara 3 teman-teman. Di sini juga ada jual Tamiya ya. Jadi nggak cuma Hot Wheels, Matchbox, Mini GT dan Mini Scale, kita juga ada jual Tamiya. Ada beberapa kotak di situ teman-teman ya. Acaranya seru banget. Dia ini dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 11, setengah 11 malam teman-teman ya. Dan bisa kita lihat juga teman-teman. Nah, di sini juga ada yang jual dioramanya, kemudian ada yang jual action figure 1:64. Di situ juga jual akrilik, ada yang langsung custom diecast-nya dengan ban yang premium, teman-teman. Di sini juga banyak Hot Wheels ya, Hot Wheels premium, dan mungkin kalau teman-teman yang enggak menemukan Hot Wheels di gantungan Alfamart atau Indomart, di sini bakal kalian lihat diecast-diecast yang langka, teman-teman. Oke, langsung aja gua bakal perlihatkan siapa aja pemenang dari lomba diecast fotografi ya. Diecast fotografi di sini ada juara 1, juara 2 dan juara 3, teman-teman. Ini dia. Selamat kepada pemenang. Dan juga diecast custom, ini juara 1, juara 2 dan juara 3. Selamat juga kepada pemenang. Dan kepada pemenang akan meraih hadiah jutaan rupiah, teman-teman. Ya, yang di sini bisa kalian lihat ya, ini beberapa diecast yang sudah di custom dan tentu aja kalau emang harganya cocok bisa langsung diambil, dibayar dan dibawa pulang untuk jadi koleksi teman-teman semua. Oke guys, demikian video kali ini, demikian vlog kali ini. Jangan lupa di like, di share, di komen jika kalian menyukainya. Jangan juga lupa di klik tombol like-nya guys. Nah, gue bakal liput event-event berikutnya, diecast, event diecast yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya teman-teman. Ari WP pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Ciao.